Kartama Budaya Gerabah Sudiro. Dari tampilan berikut ini, teman-teman Paskibra di andalan dari Kota Surakarta, bahwasanya bergodoh kok dan prajurit ini ternyata bukan inovasi terbaru kapal menggunakan roda. Oke, dari Pak Nularan, terima kasih. Berikutnya, nah ini yang memakai tumpeng Santa Maria Tawangmangu ya. Lampung ini. Karena Solo ini kan bisa menjadi dari Serawung Jetri. Karena dua karakter Ojo Molo. Betul. Menjadi ikon juga ya. Dapatnya ini di batu rebutan sama banyak orang, terus keinjek-injek, direbut sama anak-anak kecil kayak gitu. Seneng nggak tadi? Seneng sekali sih, Pak. Dibela-belain hujan-hujan dari Klaten, dan awalnya itu saya sebenarnya mahasiswa dari Malang, terus beliau sudah di sini. Dan ini kan event yang kita tunggu tiap tahunnya, Gerebek Sudiro ini. Nah, yang menarik di event ini juga tentang pembagian kue keranjangnya. Ini sejumlah 4.000 kue keranjang dan banyak seni kesenian gitu dari berbagai daerah, kelurahan. Dan ada 56 kesenian. Mantap. Itu memang campuran dari berbagai ras, etnis dan budaya juga, Mas. Iya, pasti itu. Kita ada campuran dari berbagai ras, etnis dan budaya, terutama etnis Tionghoa dan etnis Jawa yang kita terpadu. Seperti yang kita punya sendiri, bareng saya macam ini, yang 90% pemainnya itu etnis Jawa. Jadi kebudayaan Cina tapi pemainnya etnis Jawa seperti itu. Dan nanti juga Garuda sendiri dari mahasiswa Papua, Riau, Kalimantan, Sumba, seperti itu mereka ikut serta partisipasi. Harapannya dari kanal Gerebek Sudiro ini satu mendapatkan harmonisasi atau akulturasi budaya dari Thank you.
Thank you.